Hola Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Musik video alias MV adalah suatu bentuk karya seni yang bisa menjadi perwakilan atau wajah dari sebuah album. Untuk memberikan kesan yang dramatis, beberapa grup musik dan artis berikut ini gak tanggung-tanggung menggunakan dana yang mereka miliki untuk bisa membuat video klip, yaitu alias MV. Yang berbeda dari rata-rata. Lu penasaran MV siapa saja sih yang termasuk ke dalam list ini? Let's check this out. Menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Satu, Cry Cry Teara menceritakan tentang drama Korea bertema kriminal. MV Teara berjudul Cry Cry dan Lovey Dovey adalah dua bagian cerita dari rasa cinta keluarga dan balas dendam. Keseluruhan MV ini menghabiskan biaya sebesar 14 miliar. Waduh, mahal juga ya. 2. Destined Infinite direkam di Universal Studio dan di beberapa tempat lainnya di California, Amerika Serikat. Harga MV ini hampir sebesar $900 atau setara dengan 12 miliar. Para anggota Infinite dipakaikan pakaian dengan tema hero sambil mereka berdansa dan bernyanyi di banyak lokasi. 3. Dekalkomani Mamamoo. Video musik yang satu ini mengharuskan para anggota Mamamoo yang manis untuk berjalan di lokasi-lokasi yang megah dan mewah sambil mengenakan beberapa set pakaian yang sesuai dengan tema liar yang mereka usung. Untuk membayar semua biaya termasuk pemeran pria di video ini, mereka mengeluarkan biaya sebesar $300 atau setara dengan 4,2 miliar. Enak ya, udah jalan-jalan, dibayar, digaji, peduit lagi. 4. Mama, EXO. MV debut EXO bukan hanya memiliki dua versi. Keduanya menggambarkan secara grafis cerita tentang planet EXO dan menggunakan special effect untuk memberikan para member EXO kekuatan super. Biaya yang sangat besar dikeluarkan untuk membuat CGA ini dan membuatnya menjadi MV seharga $270.000 atau setara dengan 3,8 miliar. 5. Love Song, Big Bang. Untuk produksi MV K-pop yang satu ini, agensi tempat mereka bernaung gak tanggung-tanggung dalam membiayai mereka untuk bisa menciptakan setting tempat yang menakjubkan. Untuk lagu Love Song, mereka membuat runway bandara di tengah lapangan luas disertai dengan puing-puing yang menambah kesan bagi musik video ini. Mereka juga menggunakan teknik syuting paling mutakhir di zamannya, dan sebagai hasilnya, MV tersebut menghabiskan dana sebesar $200 atau setara dengan 2,8 miliar. Wow. 6. Troublemaker. MV dari grup musik Troublemaker ini bercerita tentang akhir yang sengit dari sepasang mata. Mereka menggunakan set pakaian yang berharga fantastis dan juga setting di hotel mewah yang menghabiskan sekitar $210 atau setara dengan 2,9 miliar. 7. Like a Cup. MV ini juga menggambarkan para anggota grup musik AOA sebagai mata-mata sebuah tema yang cocok dengan judulnya. Karena mereka berakting sembunyi-sembunyi bagaikan kucing, ya kucing garong. Pakaian yang super detail dan set yang kompleks mengharuskan mereka membayar sebesar $250.000 atau setara dengan 3,5 miliar. Nah, itu dia 7 MV yang menggunakan biaya fantastis untuk membuatnya. Menurut lu MV mana yang keren banget dan sesuai dengan harganya? Berikan komentar lu di kolom di bawah ya, Sobat Cowboy. Dah. Oke Sobat Cowboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Cowboy, bye!